Terus pelan-pelan sebelum aku sebelum tidak ada aku kalah dibentuk dan sesudah aku enggak ada. Terus kan ada tuh sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Oke, pertanyaan saya, Allah dibentuk apa enggak? Yang bentuk siapa, Pak? Nah, kalau Anda bilang Allah tidak dibentuk, belajar dulu dua malam, ya. Kan Allah menjadi manusia itu, siapa? Allah menjadi manusia, Allah dibentuk. Yang bentuk jadi, siapa? Allah dibentuk itu firman menjadi manusia itu loh. Yohanes, jadi Yesaya 4:3-10 harus link kepada Yohanes 1:14. Harus ke sana linknya. Dan firman menjadi manusia, tuh. Ya, yang bentuk siapa, Pak? Dirinya sendiri. Yang bentuk ya Allah, ya sama ya Yesus juga. Oh, berarti Yesus membentuk dirinya sendiri gitu ya, Pak, ya? Tidak ada kata-kata begitu. Allah dibentuk yang ada, ya. Oke, jadi Yesaya 4:3-10 itu Allah dibentuk, ya, hanya satu kali. Sama saja dengan Filipi 2 ayat 6, Yesus setara Allah. Kalau belum paham itu, belajar dua malam. Kalau ya, kurang satu minggu, okay. Ya. Oke. Pak Atede. Jadi siapa yang membentuk Allah, Pak Atede? Ya. Okay, itu PR aja, Kak. Itu kalau, PR kalau aja. Seperti itu pendapat Pak, di dalam kitabnya Yesaya. Bentar, Bu. Ini itu, saya siapa dulu, apa, Pak Binsar. Bentar, Allah itu siapa? Itu sama dengan Yohanes 1 ayat 14. Silakan Ibu baca lalu jawab sendiri. Yohanes 1:14. Ya, baca itu sendiri. Iya. Firman menjadi manusia, lalu ya, Anda Firman tanya, menjadi Yesus. Yesus salah, udah. Ya, Yesus salah, Pak. Tenang aja. Ya, saya tanya siapa yang membentuk itu, ya. Ya, saya tahu kok itu. Andre juga tahu Yesus salah. Mana Pak Binsar? Selamat malam. Salam, Bro. Iya, ini macam mana ini Pak ATD ini? Aduh. Aduh, gini. Aku giliranku dulu ya. Iya, Pak ATD ini. Gini, Pak ATD. Saya mau nanya, Allah sama Yesus oknum yang sama enggak? Ada kenapa di situ? Apa? Allah sama Yesus oknum yang sama enggak? Oknum? Iya. Oknum enggak ada oknum, pribadi, Pak. Pribadi yang sama enggak? Enggak ada pribadi, Pak. Terus apa itu? Itu apa ada beda enggak Allah sama Yesus? Roh yang iya, sama gitu yang. Ayat Alkitab menulis roh yang sama. Roh yang sama? Ya. 1 Korintus 12 ayat 11 baca itu. Maksudnya itu satu oknum gitu, satu pribadi gitu, Pak. Oknum lagi pergi belanja sama pribadi, belum pulang-pulang. Oknum sama pribadi lagi ke mall. Sudah dijawab roh yang sama, masih ngomong oknum. Buang itu pribadi. Iya, nggak pernah ke gereja kayak Pak Binsar. Iya, sudah ditulis roh yang sama kok pakai oknum. Oke, gini. Saat Tuhan Yesus berdoanya ke siapa, Pak? Kepada Yesus sendiri yang Allah di surga. Oke. Sip. Udah tahu aku. Oke. Nah, kalau bingung ya udah. Yang lain. Udah tahu lah Bapak ini kalau gitu. Ya, sudah ya. Yang masih bingung, Yesus manusia berdoa kepada Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Makanya harus ada Allah dan Tuhan. Tuhannya sedang jadi manusia. Aduh. Jadi manusia ini berdoa kepada Allah di surga. Namanya Yesus juga. Selain kali siapa yang bodrek dulu lah, pusing aku. Selamat malam Pak Joshua. Apa kabar? Wah, imit Pak Joshua. Selamat ya, malam juga. Iya. Iya, silakan Pak. Tanya sama Pak. Bapak udah ke gereja tadi pagi, Pak? Pas pula dinas, Pak. Boleh dinas, iya. Siap. Ini Pak ATD ini kalau ngajar kadang-kadang ini. Saya juga bingung ini. Ngaco ya, Pak. Ngaco nih, Pak. Gimana Pak Joshua penjelasan Pak ATD? Pak
baru bergabung, Pak. Ya, atau mungkin ada yang ditanyakan sama Pak Pendeta ini. Belum, Pak, masih mikir dulu nih ya. Bapak aja mikir, apalagi saya, Pak. Bang Umar, thank you ya. Kayaknya banyak ngantri di bawah tuh, minta naik ya. Aku turun ya. Loh, mana? Neng, nanya lagi, Neng. Saya kalau ya. Yang nanya, semangat soalnya, Neng. Ayo, Neng. Ya, silakan ibu-ibu. Neng, yang mana ini? Aku tuh kalau yang nanya cewek itu langsung fokus. Oh iya. Neng, yang mana dulu? Pilih dulu, Pak. Ada dua ini. Tiga, Pak. Ada dua. Nah, biasalah. Saya pasti pilih yang muda. Pak Hati deh. Satu-satu lah kita kalau begitu. Enggak, aku bercanda. Dari tertunggal. Saya aku bercanda aja. Pak Pincar. Pak Bensar dipanggil tuh Pak Bensar. Oh, lagi ngopi dia, ya, Bu Dika. Satu lagi Pak Tede. Ya. Jadi Yesus itu berdoa sama diri sendiri tuh Pak Tede kalau dia Tuhan. Ya, jadi Yesus manusia, yang berdoa itu pasti Yesus manusia. Boleh juga disebut Tuhan, tapi Tuhan yang roh fisik ya. Yesus berdoa yang fisik ini, Yesus yang fisik manusia berdoa kepada Allah yang dipanggilnya Bapa. Bapa itu kiasanku, sebab Allah di surga aku sendiri yang roh. Aku sendiri, Allah di surga itu punya nama Yesus. Anda yang belum paham, yang baru mendengar hari ini, omongkan dulu, Allah di surga itu roh punya nama Yesus juga. Makanya Yesus berkata, aku berdoa kepada Bapa. Bapa itu aku sendiri. Itu. Very, very clear. Ya. Ya, lah, Tuhan berdoa sama. Ya, seperti itu. Tuhan yang fisik kepada Allah yang roh di surga. Pak Tumbur, selamat malam Pak Tumbur. Selamat malam. Ini Pak Tumbur mana ini? Sudah pulang gereja kayaknya itu Pak Tumbur. Pak Tumbur biasa. Anggota GAIF ini. Itu jemaatku itu Pak Tumbur itu. Tapi dia orang hebat itu, ya. Dia sudah very clear baru. Pak Tumbur baru clear, ya sekolah ya. Baru keren. 2 bulan ya. Ya, betul sekali Pak Tede. Tapi dia sudah very clear itu, tanya itu Pak Tumbur itu, ya. Sama tadinya kayak Andre ya. Tritunggal sama Tulen kayak... ya, Pak. Bapak Tritunggal Tulen bukan? Ya, dulu ya. Tuh. Itu bukan enggak ngomong bohong saya itu. Itu orang Kalimantan ya, Bapak Kalimantan ya? Papua. Oh, Papua malah. Tuh. Jadi yang ngomong HTD enggak punya jemaat di Papua, tuh ada Pak Tumbur, ada juga Pak Pendeta. Andre itu, tahu ya. Bapak. Andre tahu. Tuh. Ayo Pak Tumbur mau nanya apa? Ya kalau saya sih enggak perlu nanya lagi Pak ATD karena Bapak kalau menjelaskan ayat itu cukup 1 menit langsung mak jelek gitu. Very clear ya. Very clear. Sangat ya. Ini dulu Pak Tumbur ini tak kasih tahu ya. Dia juga sangat ini sama saya itu. Wah, ya samalah nyerang-nyerang gitu. Tapi akhirnya dia ngerti, dibuka pikiran, lalu Pak aku ikut sekolah, Pak. Betul ya Pak Tumbur ya, begitu ya. Betul sekali. Lukas 24 ayat 45 itu. Wah, nah, iya keren. Tadinya juga begitu. Tadinya dia itu juga nentang-nentang sama saya, tapi sekarang dia ikut sekolah Alkitab, ya. Ini gimana dengan Pak mencerdaskan ini? Kayaknya enggak very clear ini Pak Tidi. Ya Tritunggal itu seperti itu ya. Tergantung pikiran dibuka apa tidak. Lah ini contoh kasus Pak Tumbur. Pak Tumbur di Tritunggal berapa lama Pak Tumbur? Coba. Aduh, mulai sejak kecil. Nah, ada 30 tahun? Saya sekarang berumur 48. Nah. Anggaplah umur 10 tahun berarti 38 tahun beliau di Tritunggal. Tuh. Karatan lumutan ya Pak Tumbur ya. Oh, bukan lumutan lagi, sudah berbusa. Nah, itu bukan kaleng-kaleng tuh. Sekarang dia paham. Dia paham yang Alkitabiah. Ya, berarti, sama dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar itu, Surabaya kemarin 50 tahun tuh Tritunggal tuh.
Iya, berarti berarti Tritunggal itu gimana Pak Tumbur? Jadi dulu saya kan Tritunggal. Setelah ikut sebentar Pak Tumbur. Sebenarnya ya. Ini logika ini Tritunggal dia. Dia enggak peri-peri clear kayaknya. Coba kasih paham dulu. Jadi Pak begini. Iya, iya. Kenapa orang-orang Tritunggal semutar-mutar? Karena pakai asumsi. Itu yang jadi masalah. Sedikit ya. Tuh, dengerin Pak logika. Asumsi aja kok. Ah, ini saya buka sedikit ya. Ada alasannya saya. Alasannya jual kitab. Ulangan 4 ayat 2. Jangan menambah mengurang apa yang kutuliskan kepadamu. Firman Tuhan itu 1 ayat 20, jangan menafsir sesuai kehendakmu. Wahyu 22 ayat 18, barang siapa menambah akan mendapat malapetaka, dan barang siapa mengurang masuk neraka. Jadi sesuai kitab saja. Apa yang tidak tertulis dalam kitab enggak usah dilayani, itu aja. Very clear. Ya, gitu. Iya, iya. Kok bantah Pak logika. Kok jangan asumsi ya. Kau. Iya. Jadi saya turun sebentar ya, nanti saya naik lagi. Oh. Saya Tritunggal tadi ya. Stand by aja enggak apa-apa, Pak. Di mute, Pak. Stand by aja di mute. Enggak, saya mau turun dulu. Senanti saya naik lagi boleh tidak? Boleh, boleh, boleh. Siap. Oke, makasih ya, Pak. Iya, iya. Bang Umar itu logika masih muter-muter, turunin aja dulu. Ayo, gimana Pak Logika? Iya, iya, Pak Tumbur. Pak Tumbur, saya itu adalah Tritunggal yang sejati ya, yang yang Pak paling Tumbur. Pak Tumbur, bukan Pak Gembul. Nama orang kok ganti-ganti lah. Iya, Pak Tumbur. Saya itu Tritunggal yang sejati. Jadi, saya tidak menolak Tritunggal menyatakan ada tiga pribadi yang berbeda karena saya memahami Allah bisa menjadi tiga pribadi yang berbeda, bahkan miliaran pribadi yang berbeda juga bisa, tapi semua satu sumber. Sumbernya satu siapa? El atau Bapa atau Yesus. Gitu. Itulah Tritunggal yang benar. Bapak, buka ayatnya, pernahkah tidak Allah berkata? Coba sampai Wahyu, pernahkah ada ayat yang berkata? Ada enggak? Ya, Bapak atau El itu tidak pernah berkata, Yohanes 5:37 suara pun tidak pernah kamu dengar. Jadi orang Yahudi yang memanggil Bapak-Bapak itu adalah Yesus dalam waktu dulu disebut Yahweh. Jadi orang Yahudi hanya berbicara kepada Yesus yang Yahweh itu. Jadi El itu memang misteri. Tidak ada yang tahu, wujudnya pun tidak tahu El itu. Gitu pengertiannya. Nah, Bapak itu sebutan. Jadi kiasan. Kiasan itu tidak mungkin. Suaranya nggak jelas, nggak jelas. Suaranya pecah-pecah. Oh, jadi coba kalau Pak Logikawi udah bicara di mute Pak Logika biar nggak noise. Mute saya hilang soundnya, Bang Valen nggak ada ya. Bisa mute atau enggak? Pencet ini Pak, pencet profil Anda sendiri nanti muncul gambar mic di situ. Emang profil. Mesti keluar dulu apa gimana? Profil saya terus suaranya. Ya udah gitu aja. Gitu aja nanti nggak ada ya, yang ya, ramil, ya. Udah Pak, lanjut. Silakan jadi Pak Tumbur. Ya, jadi begini, kenapa ada kata Bapa, Anak, Roh Kudus? Itu jelas yang Pak Hati bilang tadi tuh, Filipi 2 ayat 6 tadi tuh, karena namanya manusia, tidak mungkin dia jadi Allah, makanya dia merendahkan dirinya sebagai manusia. Seharusnya dia itu Allah, makanya dibilang dalam rupa Allah dia merendahkan dirinya, tidak mempertahankan yang seharusnya miliknya dan merendahkan dirinya mati di kayu salib. Bayangkan itu. Karena apa? Sementara dia turun setingkat dari Allah yang roh karena dia pakai fisik. Ah, itu untuk apa dia harus jadi manusia? Karena Allah itu enggak bisa dilihat. Bagaimana supaya dapat bisa dilihat orang, harus jadi manusia supaya bisa menyampaikan firman-firman kepada seluruh yang terutama dulu itu di Yerusalem untuk orang Yahudi itu. Tapi orang Yahudi menolaknya karena Yahudi berpikiran Mesias yang mau datang ini untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal tidak. Yesus yang datang ini, yang Allah yang menjadi manusia ini bukan hanya untuk Yahudi. Justru mau
mengembalikan orang-orang Israel yang buta itu kembali kepada Allah, tapi orang-orang Yahudi menolak karena ada bernuansa politiknya itu, karena zaman itu yang menguasai Yahudi itu orang Romawi, itu Pontius Pilatus itu. Jadi sesuai keinginannya yang dia bikin orang Yahudi. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah jangan diatur-atur. Nah, Allah itu kan sang pencipta. Terserah dia dong mau bikin apa kek. Suka-suka dia. Jadi manusia nggak boleh ngatur-ngatur. Itu dia makanya orang Yahudi hanya 1,5% saja yang percaya dia. Sisanya Yahudi itu ya itu menyembah bapak iblis itu. Iya, jadi gini. Ya, untuk Pak Tumbul, Pak Hatice ya. Waktu dibaptiskan Roh Allah masuk ke dalam diri Yesus, ya. Itu jadi di dalam diri Yesus ada seperti ada dua Allah, tebal satu roh, satu Allah ya. Saya mengerti. Nah, bagaimana dengan pernyataan Eli laba sabaktani? Itu pengertiannya apakah seperti pemahaman orang hanya mengikuti nyanyian rusa di kala senja dan nyanyian Mazmur Daud? Nyanyian Daud, zaman Esther, ataukah benar-benar ada roh Allah keluar? Nah, itu harus dijelaskan. Karena waktu dibaptis, waktu dibaptis kan masuk roh Allah, menjadi satu dengannya. Ya, terus waktu Eli laba sabaktani, itu pengertiannya apakah ada roh Allah yang keluar? Karena banyak orang Muslim juga menanyakan ini ya. Nah, banyak juga orang Kristen nggak paham. Jelaskan, dijelaskan. Begini ya. Jadi waktu Yesus bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku sebelum dia mati, disitulah roh Allah itu keluar. Jadi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia roh Allah itu keluar dari dirinya. Karena apa? Tubuhnya mau mati. Sama dengan kita manusia ini, Pak. Sebelum kita mati, beberapa menit sebelum itu roh kita akan keluar. Jadi yang mati itu bukan roh, yang mati itu tubuhnya. Karena apa? Manusia itu kan terbuat dari darah dan roh, dan daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, pengertiannya roh Allah yang mana yang keluar? Apakah roh Allah yang waktu masuk? Apakah roh itu? Iya, pengertiannya harus dijelaskan. Apakah roh Allah yang masuk waktu dibaptis dalam diri Yesus itulah yang keluar? Makanya dia berkata Eli lama sabaktani. Itu harus dijelaskan. Ya, silakan. Saya sudah ngomong tadi kan. Jadi ketika dia mau mati, dia tahu dia mau mati, Pak. Dia sudah waktunya. Jadi dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan kaki? Yang berkata itu sudah full manusia itu. Full, sudah keluar itu. Allah itu. Nah, lalu dia berkata terakhir, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, nyawa itu hanya dimiliki manusia. Begitu. Karena apa? Nyawa itu sifatnya mati. Manusia itu sifatnya mati. Makanya kasih nyawa. Itu maksudnya. Jadi pengertiannya, jadi waktu dibaptis itu masuk roh Allah atau roh kudus. Waktu dia... Jangan diulang-ulang lagi. Saya sudah mengatakan itu salah. Buang kata-kata itu, ya, sejak dari lahir Yesus sudah Roh Kudus di dalam dirinya. Waktu baptis tidak ditambahin, ya. Eli lama sabatani, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ini beda dengan Allahku, Allahku di dalam Mazmur 22 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam Mazmur itu Daud mengeluh, Allahku, Allahku, aku sudah doa begini kok engkau meninggalkan aku. Itu keluhan dari Daud. Ya, sedangkan Allah, Allahku, Allahku, Allah itu hurufnya beda ya, Pak. Allah stripku. Artinya Allah itu ya aku sendiri. Allah stripku. Di kitab Markus ditulisnya Allahku, enggak pakai stripku. Artinya apa? Di kitab Markus Yesus memposisikan sebagai anak Daud. Sedangkan di dalam Matius, dia memposisikan sebagai manusia yang Allahku, yang rohnya ku. Roh itu adalah aku sendiri. Betul, dia keluar beberapa detik kemudian, dia teriak dua kali. Pertama, Eli lama sabatani. Dicatat di Matius. Ya, Matius 27 ayat 46. Lalu 47, 48, 49, 50. Teriak sekali lagi. Lalu
menyerahkan nyawanya. Teriak sekali lagi dicatatnya di Markus. Eloi, Eloi lama sabachthani, tetapi memposisikan sebagai anak Daud. Makanya Allah punya tidak Allah strip pun tidak. Ini pengertiannya. Sorry saya potong Pak Tete. Jadi Pak Tete katakan kan ya, waktu dibaptis bukan lagi masuk Roh Allah, Roh Kudus lagi. Karena sudah ada Roh Kudus, Roh Allah dalam diri Yesus. Oke. Nah, waktu dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Pak Tete bilang rohnya keluar. Benar, rohnya keluar. Nah, kalau Yesus rohnya keluar, udah mati. Dia masih bisa bicara, Pak Tete. Semua orang begitu, Pak. Itu untuk memberi petunjuk kepada kita. Semua orang itu kalau mau mati, roh dulu keluar. Roh kita dulu keluar sebentar. Beberapa detik kemudian dia teriak lagi, minum anggur asam, teriak lagi baru mati. Itu biasanya kurang dari 1 menit. Ini menjadi pola, Yesus memberitahu, semua orang mati pasti begitu. Iya, iya, gitu, sorry. Baru menyerahkan nyawanya. Oh, kalau orang mati, rohnya keluar dulu, belum mati berarti ya? Masih bisa masih minum, itu. Masih bisa ngomong, gitu pengertian Pak HCD ya? Masih beberapa detik kemudian ya, baru itu monitor tit, 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 tit. Ya sudah keluar rohnya, Pak. Oh, ya, ya. Sorry. Saya baru tahu nih, Pak. Saya baru tahu kalau roh keluar kita belum mati, masih bisa bingung, bisa bicara. Ya. Saya bingung juga, baru tahu. Ingat hanya beberapa detik ya, tidak bisa terus Bapak belanja dulu ke mall dulu tanpa roh nggak bisa, ya. Hanya beberapa detik, ya. Ya. Roh dulu keluar beberapa detik kemudian sekali ngomong pesan-pesan gitu ya. Tolong bini mudaku dijaga, baru dia mati gitu. Ya, itu baru hal baru ya, saya baru paham, baru dengar ya. Saya yakin kalau Bapak sering ikut saya, Bapak setiap hari dengar hal baru. Iya, iya, iya. Nggak tahu apakah secara ilmu kedokteran itu berlawanan apa enggak, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa tahu. Itu benar, Pak, secara ilmu kedokteran benar. Orang mati, dinyatakan mati itu ketika otak, bahkan jantung berhenti pun belum bisa dinyatakan mati. Kalau otaknya belum mati. Ya, sorry, Pak Tete, ini kita tanya yang lebih dalam ya. Jadi waktu dibaptis itu dia cuman bukan masuk Roh Kudus, bukan. Apa pengertiannya apa? Diurapi apa? Cuman enggak. Cuman apa? Itu baptisan itu approval, Pak, persetujuan dari Allah bahwa dia akan melayani. Oh, pengakuan dari Allah yang di atas ya. Meter seperti meterai ya, meterai. Makanya kata-katanya inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nanti waktu di gunung ada tambahan, Pak. Dengarkanlah dia. Waktu di gunung ya. Ya, enggak. Karena begini, sorry Pak Tete. Karena banyak orang Kristen memahami waktu dibaptis itu masuk Roh Kudus ke dalam dirinya. Nah, tapi menurut Pak Tete cuman pencabiskan ya. Bukan berarti roh masuk ke dalam dirinya ya. Bukan ya. Enggak. Itu bukan orang Kristen, Pak. Itu orang Nasrani Tritunggal. Nasrani Tritunggal mengajarkan seperti itu. Kalau Kristen enggak, Pak. Nah, yang satu lagi saya bingung, Pak Tete, sorry. Nah, waktu umur 1 sampai 12 dia seperti anak manusia, benar-benar manusia ya. Nah, waktu dia terjadi perubahan 12 sampai 29, apakah dia sudah menjadi seperti setara dengan Allah istilahnya kan? Ya. Nah, kalau dia setara dengan Allah, bagaimana dia harus datang untuk merasakan segala penderitaan manusia, berdarah dan mati, kalau dia masih setara dengan Allah? Nah, itu akan terjadi seperti pemahaman orang, jadi Yesus datang dengan tubuh ilahi, yang artinya menjurus. Bapak salah lagi, tadi saya ngomong 1 sampai 12, 12 sampai 29, 30 sampai 33. Bapak nggak cebutin 30 sampai 33, itu yang merendahkan, merendahkan ya, mati di salib itu 30 sampai 33, Pak. Iya, maksudnya di 12 sampai 29, apakah tubuhnya ilahi secara dengan Allah, apa tetap tubuh manusia jasmani seperti kita ini? Nah, tadi saya Bapak sudah nanya kan, setara dengan Allah itu Filipi 2 ayat 6, Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 1 ayat 8. Karena Bapak baru dengar, belum 2 hari jangan sok keminter. Anda pasti belum paham. Bukan, justru karena saya pemahamannya berbeda, makanya saya mau untuk belajar ya, untuk memahami. Iya, makanya dengar. Ya, makanya saya nggak paham, saya ingin bertanya, makanya kan ya. Tujuannya kan itu. 2 hari dulu, Pak. 2 hari dulu, ya.
12 sampai 29 tetap tubuhnya jasmani merasakan semua penderitaan tetap ya. 30 33 juga merasakan apa tubuhnya ya, ilahi. Ya, cuman 12 sampai 29 itu disebutnya setara Allah ya. Di situ aja lalu dia merendahkan, habis itu merendahkan 30 sampai 33. Makanya bisa dicobai iblis toh. Iya, iblis itu 30 sampai 33, Pak. Ya, jadi bukan berarti punya tubuh ilahi ya. Bukan tubuh ilahi, tubuh surgawi ya, tubuh seperti manusia tetap ya. Ya, okay. Makanya kan disebut anak manusia, cuman bedanya tubuhnya enggak bisa membusuk, Pak. Ya. Di dalam kisah 2 ayat 31, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Makanya jangan ngomong ya, Yesus disunat, potongan sunatnya binasa enggak tubuhnya, kulitnya. Kan Yesus disunat waktu jadi anak manusia. Jadi anak laki-laki, Yesus disunat itu posisinya anak laki-laki ya, sama dengan anak laki-laki yang lain lah, mimik susu, digendong sama ibunya ya, dimandiin, sama dengan anak laki-laki 1-12. Ya berarti pengertiannya waktu Yesus jadi manusia kuasa Allahnya masih ada melekat padanya ya. Iya dong, kan rohnya Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu roh Allah, Pak. Ya kalau kuasanya melekat, artinya Pak Dede nanti orang meranggap segala penderitaannya pura-pura karena dia kuasanya masih melekat, Pak Dede. Masih nggak paham juga. 30 sampai 33 Yesus merendahkan diri menjadi hamba, menjadi sama seperti kita. Masih nggak paham juga ya Anda? Saya paham, enggak. Maksudnya kalau masih ada kuasa Allah, apakah 33 dia menjadi hamba kuasa Allahnya ditanggalkan atau ditutupi atau gimana, itu harus kan menjelaskan, Pak Dede. Makanya dia perlu ngomong Eloi Eloi selama sabatani. Kalau dia tidak ngomong Eloi Eloi, Pak, biar Bapak penggal, Bapak tusuk, Bapak gebukin, nggak akan mati dia. Iya, itulah makanya disebut tubuh ilahi, tubuh kemuliaan, itu artinya kan. Makanya saya tanya begitu. Bapak ini tubuh kemuliaan itu nanti, Pak. Ya, tubuh surgawi, tubuh ilahi, pengertiannya begitu. Salah lagi, Pak. Ya, itu masih tubuh fisik manusia. Makanya ya, diam dulu, Pak. Ya, baru dengar kok udah keluar-keluar, diam dulu. Ya, saya siapa dulu? Pak, ada denger, Pak Batu Karang sama Pak Hans Hasni. Selamat malam, Pak Ama Hasni sama Pak Batu Karang. Selamat malam. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam. Wah. Si Petro ini. Selamat malam, Ustaz. Ya, gimana, Pak? Ada yang mau tanyakan sama Pak ATD? Pak Amna. Luar biasa, Pak ATD, luar biasa. Apakah Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhan orang Yahudi? Kedua, apakah kitab suci orang Kristen sama dengan kitab suci orang Yahudi atau bagaimana, Pak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab, yang lain diem dulu ya. Tuhannya orang Kristen apakah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Tuhannya orang Kristen sama dengan orang Tuhannya orang Yahudi kalau Yahudinya ini Yahudi yang asli, yang murni, Pak. Tetapi kalau yang sudah pegang Tanak beda. Kalau Tanak Tuhannya diganti Adonai. Allahnya diganti Elohim. Ya, Allah huruf besar maha kuasa diganti Hasim. Jadi kalau Bapak tanya Yahudi, Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen, asal Yahudinya itu pegangnya perjanjian lama, baru benar. Contohnya 12 murid, 70 murid itu pegang Alkitab Yahudi yang perjanjian lama. Tapi dilawan sama Tanak, Pak, yang di situ Adonai, Elohim, Hasim. Ya kalau sama itu beda. Tanak, Talmud nggak ada hubungannya sama orang Kristen. Jadi Allahnya orang Kristen, ya Tuhannya orang Kristen sama dengan Yahudi. Tapi yang Yahudi yang tipenya tipe Petrus, Matius, ya seperti itu, orang-orang Yahudi asli yang membaca Alkitab Perjanjian Lama. PL tidak ada hubungannya sama Tanak ya, Pak. Tidak ada hubungannya sama Tanak. PL, ya tidak ada hubungannya. Tanak, Talmud nggak ada hubungannya sama Perjanjian Lama. Terus yang kedua, tadi sudah ya, Alkitabnya ya sudah saya jawab. Tanak, Talmud tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Lama. Ya. Oh, oke, Pak. Kalau begitu saya mau tanya, kan di Alkitab itu dia pakai Perjanjian Lama. Kan Perjanjian Lama ini sebenarnya kan punya orang
Yahudi dari Taurat, kan. Kenapa Kristen memakai Taurat juga kalau seandainya mereka agamanya beda? Kalau seandainya dia memakai Taurat, kenapa dia enggak sama saja sama Yahudi menyembah Tuhan yang sama? Pak, gitu. Ya saya sudah menjawab, tolong dipahami, Yahudi itu ada yang Yahudi pakai Alkitab Perjanjian Lama, ada yang Yahudi Tanakh. Saya bicara yang Perjanjian Lama saja, Pak ya. Yang Perjanjian Lama itu yang tulisannya Musa, tulisannya nabi-nabi, itu satu kesatuan dengan Perjanjian Baru. Yesus sendiri berkata, ya, aku akan membuat perjanjianku yang baru. Ini Yesus sendiri yang ngomong di dalam Yeremia 31 ayat 32, 33 dan Ibrani 10 ayat 16, 17. Memang sengaja ingin membuat perjanjian yang baru. Perjanjian lama harus nyambung perjanjian baru. Tanak itu cuma perjanjian lama, link ke perjanjian baru nol. Jadi kalau saya orang Kristen tidak mungkin pakai tanak, karena tanak nggak ada link ke perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ada link, banyak link ke perjanjian baru. Jadi tanak dan Talmud itu link ke perjanjian baru nol. Jadi kalau bapak-bapak tanak disodorin ke saya mohon maaf, itu linknya nol, Pak. Buang aja itu. Itu tidak ada hubungannya sama Kristen. Kalau Kristen itu harus PL dan PB, Pak. Lalu diklaim nama dia PL itu punyaku, punya tanak. Ya salah, Pak. Ya. Oke, Pak, saya mau ini lagi. Pak, kalau begitu perjanjian baru ini kan dia ada yang Yohanes, Paulus, Petrus ya. Apakah itu dari mana mereka dapatkan, Pak? Karena setahu saya kitab suci itu kan kitab suci, yang dinamakan kitab suci adalah suci dari karangan manusia. Ya. Oh, iya. Walaupun itu rasul-rasul atau walaupun ya, siapa, betul. Jadi kayak orang Islam kan kitab sucinya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang kita sebagai orang Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Qur'an itu semuanya berasal dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan sekarang kitab suci Al-Qur'an itu tidak pernah berubah, Pak. Sampai Duh, sekarang boleh usah, Bapak enggak mengklaim begitu, Pak. Enggak usah bernarasi begitu, ya. Iya, saya mau menjelaskan kepada Bapak penulisan Alkitab, ya. Enggak usah bernarasi begitu di depan saya. Jadi begini, Pak, saya mau tanyakan itu, kenapa Perjanjian baru itu banyak yang beda-beda, Pak, di mana-mana, di sini beda, di sana beda, dan dia terlalu banyak yang ini gitu loh, antara Paulus, ya, itu Petrus, perasaan Anda saja, Yohanes. Itu perasaan Anda saja ya. Saya jelaskan bagaimana cara Alkitab ditulis ya, Pak. Ini pasti Anda baru dengar, Alkitab ditulis dengan tiga cara, ya. Satu ilham, kedua wahyu, ketiga dikuasai roh. Pasti baru Anda dengar. Jadi Alkitab itu dari Yesus, Yesus memberi ilham. Ilham itu untuk masa lampau. Nah, bagaimana Musa bisa menulis zaman Adam? Itu selisihnya 4.500 tahun. Bagaimana Paulus bisa menulis Adam? Selisihnya berapa? 8.000 tahun, 7.000 tahun lah ya. 6.000, 7.000 tahun. Ya. Dia bisa menulis itu ilham. 2 Timotius 3 ayat 16. Juga dengan wahyu. Wahyu 1 ayat 2. Lukas 1 ayat 1 ayat 2. Dengan wahyu itu present day, apa yang dia lihat dari itu dia tulis. Semua itu berasal dari Yesus, Pak. Yesus yang memberi ilham, Yesus yang memberi wahyu, yang terakhir adalah dikuasai roh. Dikuasai roh kita bisa lihat surga. Makanya Yohanes bisa nulis surga. Jadi semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berasal dari Yesus melalui ilham, wahyu dan dikuasai roh. Tidak mungkin Allah nulis sendiri, lalu jatuh dari surga. Nguing-nguing-nguing, gedebuk, gubrak. Alkitab pasti ditulis oleh manusia. Caranya bagaimana? Dia dapat ilham, dapat wahyu, dapat dikuasai roh. Pasti ini baru Anda dengar. Pasti. Jadi mungkin enggak itu palsu, mungkin enggak itu bertentangan. Enggak ada yang bertentangan. Tunjukkan ke saya kalau ada Alkitab yang bertentangan. Anda saja yang enggak paham. Lalu Anda pikir itu bertentangan, enggak ada satupun. Saya udah pernah nantang ini udah bertahun-tahun, enggak ada yang bisa nunjukin. Sekali nunjukin tak jawab. Enggak ada yang. Sudah. Terus tadi Bapak mengatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus, itu bedanya apa, Pak? Roh Allah sama Roh Kudus? Sama saja. Kalau begitu, silakan dibaca Roh Kudus, Roh Yesus ya. Tadi sudah saya sebutkan Kisah 16 ayat 6 dan 7. Kisah 16 Roh Kudus, kisah 16 ayat 6 Roh Kudus, 16 ayat 7 Roh Yesus. Anda baca juga
Matius 3 ayat 17 itu ada roh Allah. Lukas 2 ayat 22 itu Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan. Sama, Pak. Satu roh yang sama, ya. Ini Pak, tadi juga Bapak mengatakan bahwa ketika manusia mau meninggal itu rohnya jalan-jalan dulu, keluar dulu, kemudian masuk lagi baru mati, ya gitu Pak. Salah Pak, salah ya. Mungkin waktu itu suaranya nggak begitu jelas ya. Saya ngomong ke Bapak yang tadi, jangan sampai punya pikiran rohnya keluar lalu jalan-jalan ke mall dulu. Hanya Tuan, beberapa tadi Bapak bilang, saya tadi masih sempat dengar Pak, Bapak ngomong bahwa ketika manusia Yesus meninggal kan rohnya keluar dulu, terus masuk lagi, bentar, kira-kira 8 menit begitu. Salah ya, rohnya keluar, lalu beberapa detik Yesus menyerahkan nyawanya, nggak ada, roh balik lagi nanti 3 hari 3 malam. Ya, Yesus sendiri jadi, yang membangkitkan. Tadi berarti Yesus tadi itu pas dicabut rohnya sudah selesai gitu Pak? Mana ada jadi roh dicabut? Tidak pernah ada roh dicabut ya. Rohnya keluar. Tadi kan penjelasannya Ustaz, siapa tadi itu yang Bapak tadi satu katanya nyawa dicabut. Sama nyawa itu kan roh. Bukan roh itu bahasa dicabut Pak ya. Bahasa Arab, kalau nyawa itu bahasa Sanskrit Pak, begitu. Jadi saya mau, kan tadi Bapak jelas, saya sebenarnya masih apa nyimpen Bapak punya omongan tadi itu, Bapak ngomong tadi sama saya. Nggak, dan mungkin ngomong bisa di sini, ada salah dengar, tak jelasin pelan-pelan ya. Ketika seseorang mau mati, rohnya keluar dulu, beberapa detik kemudian dia menyerahkan itu nyawanya. Nyawa itu ya, nafas hidup, darah mengalir, itulah nyawa. Paham? Rohnya okay, dulu keluar, lalu nyawanya diserahkan. Seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya dicabut. Nyawa itu kalau dalam bahasa artinya Pak sama roh Pak. Nyawa itu bahasa sekarang bebas. Sekir, ya itu ngarang bebas ya Pak. Bapak, Alkitab menulis manusia itu terdiri dari 4: tubuh, jiwa, nyawa dan roh. Kenapa nyawa suka dihilangkan biar sama Tritunggal? Tubuh manusia itu terdiri dari 3 biar cocok dengan Tritunggal. Itulah jahatnya Tritunggal, Pak. Alkitab menulis tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Nyawa selalu dihilangin. Nanti kalau ada nyawa nggak cocok dengan Tritunggal, katanya begitu. Karena begini, Pak. Jika ketika nyawa rohnya keluar, ya berarti dia sudah meninggal, Pak. Mana bisa kan, masuk lagi. Ya, itu Anda yang ngarang. Alkitab menulis rohnya keluar dulu, beberapa detik kemudian Yesus masih sempat minum, lalu teriak sekali lagi baru mati. Itu penjelasan semua orang mati seperti itu. Ya, Pak Tedi, saya tanya terakhir sebelum saya turun. Itu Pak Tedi bilang eri-eri laba sabar tadi kan rohnya keluar. Nah, bagaimana dengan penjelasan Yohanes 20 ayat 17? Jangan pegang aku kan datang kepada Bapakku dan Bapamu, Allahmu dan Allahku. Itu penjelasannya gimana Pak Tedi? Ya, 20:17 itu Yesus sudah bangkit ya Pak. Itu ya. Yesus sudah bangkit, ini beda kasus. Yesus sudah bangkit, dia berkata, aku jangan pegang dulu, dia akan ke surga dulu Pak. Dia akan ke surga dulu ya. Dia harus seperti itu, artinya dia sudah bangkit ke surga dulu, baru nanti setelah itu menampakkan diri. Yesus menampakkan diri 40 hari, faktanya hanya 17 kali Pak. Artinya 2 hari sekali Yesus itu nongol ke bumi selama menampakkan diri. Ya, dia hanya menampakkan diri 17 kali padahal 40 hari, 2 hari sekali. Nah, waktu nggak menampakkan diri kemana dia? Ya di surga. Makanya dia ke surga dulu ya. Terus mungkin baru besoknya atau hari siangnya selisih. Sorry, Pak Tedi, saya potong. Jadi waktu Yesus bangkit masih pakai tubuh kemuliaan. Mbok Bapak baca, itu Yesus menampakkan diri, artinya Yesus itu tidak nampak dong Pak, tapi sengaja menampakkan diri. Ya? Iya masih. Iya, kalau kita mengerti kan kalau namanya bangkit itu kan kita harus menjelaskan, oh kamu hidup, berarti kan pakai tubuh jasmani mati kan. Makanya pakai ayat Pak, Kisah 1 ayat 3. Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa
dia hidup. Iya, nggak, kalau Pak Dede bilang ke surga, padahal kita tahu tubuh jasmani itu nggak bisa ke surga kan. Pak Gus mengatakan darah dan daging tidak diterima di surga. Nah, kalau Yesus masih bangkit pakai tubuh daging, tubuh jasmani, bagaimana dia ke surga? Ya, nah, Bapak itu, ini penjelasannya. Perhatikan baik-baik. Rasul-rasul sedang di kamar, semua dikunci. Tiba-tiba Yesus masuk. Roh apa tubuh yang masuk? Roh. Makanya Yesus menjadi Tuhan dan Kristus menjadi roh. Dia bisa ke surga. Waktu ke surga dia roh, balik lagi memakai tubuh fisik lagi. Sorry, waktu dia masuk, tiba-tiba tubuhnya masih tubuh daging. Makanya di Thomas disuruh pegang, pegang, rasakan, cucuklah tanganmu. Berarti itu tubuh daging, bukan roh, Pak Hadede. Jadi, iya, jadi bukan dia pakai tubuh roh. Kenapa dia bisa tiba-tiba dia masuk ruangan yang terkunci? Karena dia dikuasai oleh roh sepenuhnya. Kuasa Allahnya sepenuhnya menguasai kedagingan dia. Nah, yang jadi masalah ketika Pak Hadede, waktu dia bangkit, Yohanes 20 ayat 17, bilang sudah ke surga, nggak ada ayat yang menyatakan dia ke surga. Ya, dia kemana? Aku akan ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Allah, Bapamu. Kemana itu? Kalau saya memahami ya di Roh Kudus, pada Roh Kudus, Roh Kudus kan Roh Allah ada di mana-mana. Ya kan? Ya wes lah, ya sudah. Iya. Enggak, kalau ke surga kan Mas. Turun. Tubuh daging. Iya, iya. Turun aja. Iya, ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bang Valen. Mau turun aja keluar-keluar, Yang nggak, banyak penjelasan Pak Dede juga nggak koheren gitu penjelasannya, makanya ya, saya ngomong. Ya, Anda okay, kan baru dengar aja sok pinter. Direnungkan dulu 2 malam baru ngerti, baru okay, dengar. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya, udah nggak ada Pak Dede. Ya, si Neng kemana Neng? Udah ya sudah ini dulu ya, sholat maghrib dulu ya. Iya Pak ya. Oke, terima kasih terima kasih semua. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon di